Hai korang, aku Fas Kipli. Kali ni aku akan review satu Korean movie. Tajuk dia ialah Penthouse Season 2. Kepada korang yang belum tengok lagi Season 1, korang kena tengoklah dulu sana. Barulah korang boleh tengok video ni. Penthouse Season 2, dia mempunyai sebanyak 13 episod dan diriliskan juga pada tahun 2021. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita dengarkan review aku, okey? Penthouse Season 2, Joo Dan-Tae dia akan melamar So-Jin untuk berkahwin dengan dia lah kan? Lepas tu, tiba-tiba ada polis datang tangkap Joo Dan-Tae. Dipercayai, Joo Dan-Tae sebenarnya terlibat dalam kematian Min So-Ah. Selain tu, kalau korang nak tahu, nanti Joo Dan-Tae dilepaskan sebab tak ada bukti yang mengatakan yang sebenarnya Joo Dan-Tae tu bersalah. Lepas tu, Joo Dan-Tae dia dah keluar daripada penjara, dia pun nak kahwin dengan So-Jin. Tiba-tiba dalam masa yang sama, Yong-Chul dengan Yoo-Hee diorang ni datang bersama-sama dan mengatakan kepada Joo Dan-Tae dengan So-Jin yang diorang ni telah berkahwin dan sah menjadi suami isteri. Kalau korang nak tahu, sebenarnya So-Jin tu masih sayangkan Yong-Chul. Sebab pada mulanya dia ingatkan Joo Dan-Tae tu betul-betul sayangkan dia. Jadi dia ni pun terpaksalah kahwin juga dengan Joo Dan-Tae walaupun hati dia tu mengatakan sayang kepada Yong-Chul. Dekat season pertama, Rona dia tak nak pergi belajar tu dekat sekolah muzik tu sebab semua orang cakap dialah punca Min So-Ah meninggal. Nanti Rona dia akan kumpulkan balik semangat dia dan dia pun pergilah belajar balik kat sekolah tu. Sebelum tu, ada satu kejadian di mana Yoo-Hee dia telah dimasukkan ke dalam penjara dan dia akan hidup sorang-sorang nanti sebab mak dia akan dipenjarakan tau. Nanti Jenny, mak dia iaitu Mari, akan membantu menjaga Rona dan dalam masa yang sama juga kawan-kawan sekeliling Jenny tu cuba untuk bully Jenny. Sebab apa? Jenny dia baik sangat dengan Rona. Bila semua anak-anak daripada 5 family tu dah pergi ke sekolah macam biasa, nanti diorang pun adalah buat pertandingan menyanyi dan semualah nak bersaing, nak menang. Jadi So-Kyung dia ni tahu tau kelemahan So-Jin. Jadi dia ni ugut So-Jin untuk jadikan dia sebagai juara, bukannya anak dia iaitu Eun-Byeol ataupun Rona. Sebab So-Kyung dia ni ada satu video tau yang menunjukkan sebenarnya So-Jin tu telah bunuh bapak dia untuk jadikan So-Jin tu sebagai director. Jadi So-Jin dia sanggup tau biarkan je lah apa yang So-Kyung tu nak buat. Jadi dia still umumkan yang Rona tu adalah pemenang utama. Dan dalam masa yang sama, Eun-Byeol dia rasa sakit hati lah kan sebab apak dia iaitu Yong-Chul kahwin dengan mak Rona iaitu Yoo-Hee. Jadi dia ni recite macam kata, oh semuanya kau dapat, semua segalanya apa yang aku punya semua kau nak, macam tu lah. Jadi dia decide untuk bunuh Rona malam tu. Nanti Yong-Chul dia ni akan sorokkan segala bukti yang sebenarnya Eun-Byeol yang membunuh Rona. Nanti Yong-Chul dia dapat tahu sebenarnya Rona merupakan anak perempuan dia yang sah. Sebab dia rasa menyesal tau sebab dia ingat Eun-Byeol je merupakan anak dia. Jadi rupa-rupanya Rona tu pun anak dia. Tapi masa tu Yong-Chul dia ni ada dekat dalam penjara tau sebab dia bercerai je dengan mak Rona. Terus dia masuk penjara sebab dia kata dia lah sebenarnya yang membunuh Rona. Nanti Yoo-Hee dia telah melakukan satu kesilapan di mana dia ni telah melakukan sesuatu kejahatan terhadap Shim Su-Ryeon. Dan dia nak sangat jumpa Shim Su-Ryeon untuk minta maaf lah. Tiba-tiba Joo Dan-Tae dah bunuh Shim Su-Ryeon dan menjadikan Yoo-Hee sebagai kambing hitam. Untuk keseluruhan cerita aku bagi 10 star dan untuk ending pun aku bagi 10 star. Pengajaran yang aku dapat dalam cerita ini adalah pengorbanan yang sia-sia di mana Yoo-Chul dia ni sanggup tau mengaku segala kesalahan Eun-Byeol terhadap Rona. Maksudnya kan dia bunuh kan dan dia cakap lah sebenarnya saya yang bunuh Rona. Pengajaran terakhir aku dapat dalam cerita ini adalah jangan sesekali mengkhianati perasaan sahabat ataupun kawan baik kita. Ada satu scene di mana Shim Su-Ryeon dia ni terlampau sayang dan percaya dekat Yoo-Hee. Tapi tiba-tiba Yoo-Hee dia ni ada hubungan sulit pula dengan Joo Dan-Tae dekat belakang Shim Su-Ryeon. Okay korang, itu sahaja review aku kali ini. Kalau boleh tolong like, subscribe dan share video aku dan nantikan video next dia. Penthouse Season 3. Bye!